Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat datang kawan-kawan ke channel saya, Azaman Sulaiman. Apa khabar agaknya kawan-kawan semua? Saya berharap agar kawan-kawan semua sihat dan sejahtera hendaknya. Didoakan juga agar kita semua berada di bawah rahmat dan pemeliharaan Allah Azza wa Jalla, serta sihat sejahtera dan bahagia selalu hendaknya, agar kita dapat menjalani rutin kehidupan kita dengan baik dan lancar. Untuk siaran kali ini, melalui segmen Sketsa Kehidupan, saya akan membongkar rahsia dapat pasangan baik. Pasti semua kita, tidak kira sama ada anak dara, anak teruna, janda maupun duda, pasti mendambakan untuk mendapat pasangan yang baik. Lebih-lebih lagi janda dan duda yang bercerai dan telah melalui pengalaman pahit dalam hidup. Ikutilah terus jika inginkan jawapannya. Sebelum kita mengikuti terus isunya, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih saya kepada kawan-kawan kerana sudi singgah untuk bersama saya di sini untuk mengikuti perkongsian citra kehidupan ini. Bagi saya, ini satu penghormatan yang cukup besar buat saya. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita ikutinya. Tapi sebelum itu, kita ikuti dulu intro channel dan opening video. Jom kita. Alhamdulillah, jutaan terima kasih kerana kawan-kawan masih setia menemani saya di sini. Harus diingat, temuan ini bukan saja-saja, tapi telah diatur oleh Allah Azza wa Jalla sejak azali lagi dan termaktub di Lauh Mahfuz. Sudah pasti ada hikmahnya, hikmah dan rahsianya. Untuk kita yang memang kita tidak tahu waktu ini, insyaAllah, bila tiba masanya, kita pasti akan mengetahuinya. Lanjut, kawan-kawan telah ke sini. Saya mohon kerjasama kawan-kawan untuk terus bersama-sama saya hingga akhir. Dan sebagai tanda sokongan, saya mohon kawan-kawan subscribe, like dan komen. Sokongan dan dukungan kawan-kawan dapat membantu channel ini terus berkembang dan terus ada di sini. Di samping itu, dapat memudahkan kawan-kawan melihat video baru bila saya upload. InsyaAllah, channel ini akan dapat membantu kawan-kawan menambah nilai dan ilmu kehidupan dalam kita menjalani hitam putih kehidupan. Pastinya ilmu ini bermanfaat dan dapat membantu kawan-kawan dalam menjalani hitam dan putih kehidupan. Ilmu mengenai kehidupan tidak pernah diajar di mana-mana universiti di dunia ini. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita ikutinya. Dalam dunia ini, tidak kira siapa, sama ada anak dara, anak teruna, janda, maupun duda,
pasti inginkan pasangan hidup yang baik. Apabila seorang itu baik, pastinya bertanggungjawab, pengasih dan penyayang, dan akan memberikan kenikmatan dan kebahagiaan dalam hidup berumah tangga. Bagaimana hendak mendapatkan pasangan yang baik itu? Ini satu persoalan yang kompleks dan sukar dijawab. Pastinya ramai anak dara dan anak turuna pernah mempunyai kekasih hati, tapi akhirnya dipermainkan. Bagi mereka yang bergelar janda atau duda, yang bercerai juga merasakan pasangan yang dipilih waktu itu adalah yang terbaik, tapi akhirnya bercerai. Kenapa agaknya jadi begitu? Pastinya sebelum menjalin hubungan, kita juga telah menilai pasangan kita itu. Mengapa pula penilaian kita silap dan menimbulkan masalah di belakang hari? Ikutilah untuk mengetahui puncanya dan bagi mendapatkan rahsia, mendapatkan pasangan yang baik. Jom, jom kita. Bukankah orang tua-tua berkata cinta itu buta? Buta maknanya tidak dapat melihat. Jadi, adakah cinta itu juga punya mata? Seperti kita manusia. Cinta adalah sesuatu yang abstrak. Kita tidak dapat lihat atau memegangnya. Namun jika perasaan cinta mula hendak bersemi, kita perlu menggunakan mata hati kita untuk menilainya, bukannya perasaan. Apabila kita menggunakan perasaan untuk menilainya, pastinya ketika itu semuanya baik sahaja menurut perasaan. Ketika itu, jika ada orang mengatakan pasangan kita tidak baik, kita pasti marah. Kita pasti tidak senang, malah sanggup memutuskan tali silaturahim dengan orang itu. Namun begitu, terdapat juga manusia yang tidak mahu kita menjalin hubungan dengan orang itu, lalu membuat cerita tak baik mengenai orang itu. Persoalannya, mengapa orang itu sanggup mengikut belakang orang itu dan memburukkannya jika orang itu tidak baik? Maknanya orang itu memang baik, cuma apabila berlaku masalah, baru dia sedar dan merasa cemburu. Jadi berdasarkan keadaan ini, membuatkan kita suka membuat keputusan yang baik dan jitu. Jadi bagaimana? Apa solusinya? Adakah solat istihara? Solat istihara juga bukan jalan penyelesaiannya. Kenapa saya katakan begitu? Sedangkan para ulama menyarankan kita mengadakan solat istihara jika kita berada di persimpangan. Ini kerana ketika kita melakukan solat istihara, hati kita sudah berat kepada orang itu. Lupakah kita, Allah mengikut sangkaan hambanya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku sesuai prasangka hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatiku. Jika ia mengingatiku saat bersendiri, aku akan mengingatinya dalam diriku. Jika ia mengingatiku di saat di suatu kumpulan, aku akan mengingatinya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, kumpulan malaikat.
Hadis Kursi, riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi bagaimana kita boleh bergantung kepada solat istikharah sekiranya kita tidak mampu melampangkan hati, jiwa dan perasaan kita ketika hendak melaksanakannya? Sebagai manusia biasa memang suka, persoalan lain yang timbul, adakah kita juga benar-benar baik? Jika ingin pasangan kita baik, mungkin kita tidak baik sangat, hanya mahukan pasangan kita baik. Kalau kita tidak baik, pasti suka untuk kita mendapatkan pasangan yang baik. Allah telah berfirman dalam surah An-Nur ayat 26 yang bermaksud perempuan-perempuan yang keji untuk lelaki-lelaki yang keji, dan lelaki-lelaki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk lelaki yang baik, dan lelaki-lelaki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduh orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia. Jadi, rahsia persoalan ini mudah sangat. Kita perlu baik terlebih dahulu untuk mendapatkan pasangan yang baik. Ini janji Allah kepada kita. Kalau kita baik, kita tak perlu gusar. Allah pasti memberikan kita orang yang baik. Jika kita masih kurang baik dan inginkan pasangan baik, maka perbaikilah diri mulai sekarang. InsyaAllah kita akan mendapat pasangan yang baik. Yakinlah, ini janji Allah kepada umatnya. Alhamdulillah, itulah sebuah citra kehidupan yang terdapat di sisi hitam dan putih kehidupan kita hari ini. Kita inginkan sisi putih, tapi kita bermain warna hitam dalam kehidupan kita. Mana mungkin kita akan jadi putih? Saya amat berharap agar citra kehidupan yang dihidangkan ini dapat membantu kita menjalani kehidupan kita hari ini. Hakikat sebenar, hitam dan putih itu pilihan kita. Dan dengan kata lain, pilihan pasangan kita sama ada baik atau tidak bergantung kepada kita. Jadi, saya rasa cukuplah sampai di sini. Kita jumpa lagi di lain video nanti. Jutaan terima kasih kerana kawan-kawan sudi mengikutinya hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Bye-bye. Assalamualaikum.